Halo teman-teman, selamat malam. Saat ini aku ada di Stasiun Ketapang. Stasiun Ketapangnya ada di belakang. Dan malam ini dari Stasiun Ketapang Banyuwangi, aku akan pulang ke Surabaya hingga Mojokerto. Naik kereta api Mutiara Timur. Ya, Mutiara Timur sekarang sudah hadir kembali, khususnya dari Banyuwangi malam ya. Sebelumnya dari Banyuwangi, kereta paling akhir itu kereta api Probowangi jam 4 sore. Sekarang sudah ada yang lebih malam lagi, yaitu kereta api Mutiara Timur ini jam 21.45 keberangkatan dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Sebelumnya sih ada kereta api yang malam sekitar jam 7.30 Blambangan Express sebelum rutenya diperpanjang hingga ke Jakarta Pasar Senen. Tapi sekarang karena udah diperpanjang ke Jakarta, jadi jamnya lebih maju berangkat dari Banyuwanginya jadi lebih sore. Nah sekarang pilihan kereta api paling malamnya berubah ke kereta api Mutiara Timur. Dan menurutku juga jam kereta api Mutiara Timur ini jam yang cukup baik ya. Berangkat dari Banyuwangi ataupun Jember itu malam hari dan sampai di Surabaya itu menjelang subuh. Jadi pas banget untuk beraktivitas selanjutnya ya. Oke, kira-kira seperti apa perjalananku naik kereta api Mutiara Timur malam atau kereta api terakhir dari Banyuwangi ke Surabaya? Tonton saja video ini sampai selesai. Suasana stasiun Ketapang malam ini sekitar jam 9 malam. Sepi banget teman-teman. Karena memang kereta api Mutiara Timur ini kereta terakhir ya. Bahkan yang nunggu di ruang tunggu pun gak seberapa banyak juga. Tapi lumayan lah. Nah untuk kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Ketapang ini nanti jam 21.45. Masih ada waktu sekitar 35 menitan lagi. Nah ini tiket Mutiara Timur yang aku naiki. Karena di sini nggak ada boarding face recognition, jadi aku harus cetak kayak gini dan nunjukin identitas tentunya ya. Nah ini kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Ketapang pukul 21.45 atau jam 10 kurang 15 menit dan sampai Surabaya besok jam 4.21. Ini Surabaya Pasar Turi ya, mentok di akhirnya. Tapi mungkin nanti aku turun di stasiun Surabaya Gubeng karena mau lanjut ke Mojokerto, nanti lanjut kereta api Doho. Dan untuk perjalanan kali ini aku milih di kereta eksekutif biar bisa istirahat ya. Ya sebenarnya di kelas bisnis yang tersedia di kereta api Mutiara Timur saat ini itu cukup nyaman juga, tapi ya karena tadi berangkatnya ke sini aku sudah pakai kereta kelas bisnis, jadi ya ambil kelas lain lah biar ada variasi perjalanannya. Nah untuk harga tiket yang aku bayarkan dari Banyuwangi ke Surabaya untuk kelas eksekutif ini aku dapat di harga 200.000 pas. Dan ini adalah harga terendah yang dijual di kereta api Mutiara Timur. Bisa dibilang juga tarif promo yang dibuka tanggal 1 sampai 4 September aja. Nah untuk dari tanggal 5 sampai seterusnya itu harga tiketnya kalau nggak salah mulai dari 290.000. Ya beda 90.000 lah. Masih worth it hitungannya. Untuk mendapatkan kereta kelas eksekutif dari Banyuwangi ke Surabaya dibandingkan kereta lain, kereta api Blambangan Express Wijayakusuma itu sudah menyentuh 300 lebih bahkan 400.000. Ini dia ruang tunggu stasiun Ketapang. Di sini tersedia loket dan customer service bagi teman-teman yang ingin beli tiket secara gosio mulai dari 3 jam sebelum keberangkatan atau ubah jadwal beserta ganti jadwal tiket keberangkatan. Untuk pembelian tiket secara jauh-jauh hari itu udah nggak bisa ya dari loket sini. Dan di sini juga tersedia ruang tunggu. Ini penumpang kereta api Mutiara Timur lumayan banyak juga dari sini ya. Dan di sini juga terdapat gerai roti O. Dan di sini tersedia mesin cetak tiket untuk mencetak tiket ataupun bisa pakai tiket e-boarding. Ini kereta api Mutiara Timur akan segera dipersiapkan masuk. Mari kita langsung masuk aja ya. Kita boarding di sana. Nah ini kita sudah berada di ruang tunggu dan rangkaian Mutiara Timur segera dilansir di jalur 1 ini. Nah itu dia, rangkaiannya sudah bergerak ke sini. Mari kita nantikan kereta api Mutiara Timurnya.
wah pas Mutiara Timurnya di depanku. Ini dia kereta api Mutiara Timur dari Ketapang Banyuwangi tujuan Surabaya Pasar Turi. Terdiri dari dua kelas, ada kelas bisnis, kemudian dipisah kereta makan pembangkit, dan kelas eksekutifnya di jajaran belakang. Nah, mungkin kita ke lokomotifnya dulu ya. Lihat foto sih, foto lokomotifnya. Dari depan tentunya. Nah, ini jajaran depannya kelas bisnis. Kelas kereta api Mutiara Timur yang dipakai dulu. Sekarang hadir kembali. Walaupun Mutiara Timur ini sempat upgrade ke stainless steel ya. Tapi semenjak ke Yogyakarta, rangkaiannya jadi ngacak-ngacak. Kadang eksekutif ekonomi. Terus dikembalikan ke Surabaya, jarang jalan. Dan jalan kembali itu baru tahun ini kalau nggak salah, di musim lebaran. Itu rangkaiannya full ekonomi, Kemenhub yang kursi tegak. Terus kemudian ke ekonomi new generation modifikasi. Terus libur lagi dan jalan lagi kelasnya menjadi ekonomi new generation modifikasi dan eksekutif. Libur lagi dan sekarang jalan lagi mulai 1 September kemarin dengan kelas bisnis dan eksekutif atau kelas lamanya. Nostalgia banget ya. Dulu aku pengen banget naik kereta api Mutiara Timur kelas bisnis ini. Cuma ya gak kesampaian, dulu masih kecil. Dan akhirnya kini kesampaian naik Mutiara Timur bisnis. Ya walaupun bisnisnya itu dari arah Surabaya ke Banyuwangi di video sebelumnya sih. Nah yang sekarang aku nyoba di eksekutifnya. Oke, ini dia lokomotif kereta api Mutiara Timur pada perjalanan kali ini. CC-01-8315 di Bendok PWT atau Purwokerto. Yang dimana ini lokomotif dinas sewaktu dari Surabaya ke Banyuwangi tadi, yang aku naiki tadi, PP lokomotifnya, balik lagi ke Surabaya. Dan ini lokomotifnya juga ber-AC, wah malam-malam dingin tuh, kalau misalkan dinyalakan ya. Ini anginnya bisa dingin teman-teman. Oke, sudah lihat lokomotifnya, kita ke tempat duduk kita di eksekutif 4 ya, mungkin kita lihat kelas bisnisnya dulu. Oke, ini kelas bisnis kereta api Mutiara Timur. Seperti ini ya. Kursinya dua jadi satu, tapi ini bisa dibolak-balik teman-teman. Searah laju kereta semua tuh. AC-nya pakai AC split. Mantap. Untuk review bisnisnya mungkin pas aku berangkat tadi. Sebenarnya juga cukup nyaman teman-teman untuk kelas bisnis ini. Kursinya juga agak rebah. Tapi aku ingin merasakan sensasi lain di kelas eksekutifnya. Seperti apa eksekutifnya. Nah ini kursinya juga tebel tuh, empuk juga. Wah ternyata di rolling teman-teman. Tadi eksekutif 3 nya nggak kayak gini, atau eksekutif 2 yang ke arah Banyuwangi. Pakai kaca lebar dong. Eksekutif 4 nya kayak gimana nih? Kaca pesawat sih, masih sama. Yang beda cuma ini nih, eksekutif 3 diganti kaca lebar. Sebelumnya kaca pesawat semua. Wah. Ini eksekutif 4, kita lihat nomor sarananya dulu deh. Oh, K108003 SDT. K1 itu kode untuk kelas eksekutif, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 80 merupakan tahun mulai dinas tahun 1980. Ini MD atau mulai dinas di tanggal 14 Maret 1980. Dan 03 ini merupakan urutan kereta eksekutif di tahun 1980 dan STT yang bertanggung jawab rawat yaitu Depo Sidotopo. Sebenarnya rangkaian kereta api Mutiara Timur ini sebagian besar pinjam dari rangkaian kereta api Batu Raden Express yang sekarang libur sementara karena rangkaiannya dipinjam sepenuhnya di kereta api Mutiara Timur ini. Jadi ada kereta api yang harus libur demi menjalankan kereta api Mutiara Timur ini. Karena kabarnya juga kereta api Batu Raden Express ini, mohon maaf ya, sepi okupansi. Tapi kalau melihat di videonya Mas Adi Jasa terakhir sih, dibilang sepi okupansi sih enggak ya. Lumayan ramai loh padahal. Atau mungkin
yang lebih meyakinkan kereta api Mutiara Timur ini nggak tahu juga sih. Ya seperti itulah. Oke, ini kita masuknya dari belakang aja ya, karena nomor kursiku terdekat dari pintu belakang. Nah ini papan nama stasiun Ketapang, plus 7 meter di atas permukaan laut. Dan ke arah sana itu ujung timur rel kereta api di Pulau Jawa, jadi nggak ada terusannya lagi, mentok di segitiga pembalik. Nah di sana itu ada depo, ke sana lagi segitiga pembalik. Nah disitulah ujungnya relnya. Ada lokomotif yang standby, ada kereta penolong dan kereta bagasi. Dan ini ada banyak jalur untuk parkir rangkaian, tapi parkir rangkaiannya rata-rata di depo kereta sih, sekalian cuci. Oke, kita masuk di eksekutif 4 paling belakang ini ya, jadi nggak ada halangan nih. Tapi malam-malam juga ngapain backrest. Ini kita lihat toiletnya dulu. Oh, pakai kloset duduk, wastafel kran, sabun, tisu, tempat sampah, cermin. Mantap, cuma agak kecil ya, tapi standar lah ukuran segini di toilet-toilet kereta api. Mantap-mantap, bersih juga, masih kering, belum ada yang pakai nih, karena ya baru berangkat juga sih. Nah, ini eksekutifnya. Ini 3D. Oke, ini dia eksekutif 3 kereta api Mutiara Timur pada perjalanan kali ini dengan nomor sarana K108003. Nah, di sini teman-teman, aku kok melihat keunikan. Lihat. Ini kursi 1C. Seberangannya tembok. Biasanya kan di sini kursi. Nah, seberangannya 1A 1B. Itu di jajarannya 2C 2D. Harusnya kan nomornya sama. Nah ini nggak tahu ya kenapa kok bisa gini, atau mungkin ini sebelumnya kereta eksekutif modifikasi yang jumlah kursinya hanya 48 atau gimana. Mungkin teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar. Tapi secara tampilan sih ya eksekutif pada umumnya nggak kayak eksekutifnya Belambangan Ekspres yang 48 tempat duduk, itu agak beda teman-teman ya, kurang lebih seperti itulah. Ini perhentian kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang, berhenti di Banyuwangi Kota, Rogot Sampi, Temukuru, Kalisetil, Kalibaru, Jember, Rabimpuji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Tapi aku turunnya di sini, Surabaya Gubeng aja. Oke, fasilitas yang kita dapatkan kalau naik kereta api Mutiara Timur di kelas eksekutif, tentunya footrest kelas eksekutif ya. Bisa diatur tingkat footrestnya seperti apa. Tapi ini agak error ya. Error nih. Gak bisa dipakai. Nah, di sini ada tatakan meja untuk naruh gelas atau botol, di bawahnya ada stop kontak untuk colokan charger saat kita ngecas. Terus eksekutif tentunya ada meja lipat. Nah. Oh, ini meja lipat ala-ala stainless steel ya. Kursi stainless steel. Dan kayaknya kursinya juga kursi stainless steel ini. Oke, kita masukkan lagi. Terus di sini ada tirai. Cuma karena udah malam kita tutup aja ya. Tutup setengah gini aja. Di sini ada kantungan. Ada kantung nih. Terus tersedia kantong kresek juga. Oh ya, tadi sudah dibagikan selimut pas kita berangkat dari stasiun awal, karena kereta eksekutif ini perjalanan malam dapat selimut ya. Mantap. Ada rak bagasi tuh dan sebagainya. Ini kita sudah meninggalkan stasiun Ketapang menuju Surabaya Pasar Turi. Tapi aku turunnya di Surabaya Gubeng aja. Oke, sudah meninggalkan stasiun Ketapang. Untuk kesan pertama eksekutif 3 ini agak berisik ya. Tapi untuk AC-nya sih dingin banget, teman-teman. Nah, untuk dari Ketapang ini yang naik enggak seberapa banyak ya, sekitar 4 orang aja. Tapi kayaknya bakal banyak yang naik, teman-teman, karena sudah disediakan
selimut di masing-masing kursi yang ada penumpangnya nanti. Di belakang-belakang sana juga ada. Jadi mungkin bakal terisi beberapa orang lagi nanti di sini setelah dari stasiun Ketapang. Oke, sampai di stasiun perhentian pertama Banyuwangi Kota atau dulunya namanya stasiun Karangasem. Untuk yang naik dari sini lumayan ramai. Karena memang stasiun Banyuwangi Kota ini dekat dengan pusat kotanya ya, ketimbang stasiun Ketapang. Kalau Ketapang itu dekat dengan pelabuhan untuk penyeberangan ke Bali. Nah, di sini ya berhenti sekitar 2-3 menitan lah. Karena nggak ada jadwal silang di sini. Nanti ada jadwal silang, kurang tahu ya di mana, lupa. Ada beberapa nanti kita lihat ya. Semoga saya nanti dapat, nggak ketiduran. Yang naik di eksekutif 4 kayaknya ada nih. Tuh, ke arah belakang. Lumayan juga ya, teman-teman. Lepas Banyuwangi Kota, ketambah sekitar 4 orang, 2 orang di depan dan ada 2 orang di belakangku di eksekutif 4 ini. Guncangan eksekutifnya lumayan juga, teman-teman. Tadi naik Mutiara Timur nggak kayak gini sih yang di bisnisnya. Dan suaranya berisik dan AC-nya nggak tahu ya, makin kesini kok tingginya kurang. Nggak kayak di awal tadi. Atau mungkin gara-gara saya yang dibuka tutup ya, setelah berangkat dari stasiun Ketapang. Lihat tirainya, kotak-kotak. Perjalanan kereta api Mutiara Timur sampai di stasiun Kalistel. Tadi keskip stasiun Rogojambi dan Temuguru. Dan untuk perjalanan kali ini memang aku niatin untuk banyak istirahat aja ya teman-teman, mohon maaf. Jadi nggak banyak rekam-rekam di luar, karena ini hampir tengah malam juga teman-teman. Ya mungkin kalau ada silang susul aku usahakan untuk bangun deh. Sebentar lagi akan ada persilangan antara kereta api Mutiara Timur dengan kereta api Tawang Alun dari Malang ke Banyuwangi, Malang Kota Lama ke Ketapang. Nantinya mungkin akan masuk di jalur satu sini, kereta api Tawang Alunnya. Ini jam 22.49, kereta api Tawang Alun yang menyilang kereta api Mutiara Timur. Ini baru akan tiba teman-teman. Tuh. Dan harusnya jam 22.43 kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Kalistel ini, yang artinya sekarang udah telat 6 menit dan bahkan makin bertambah ya. Waduh, kayaknya ada keterlambatan di Tawang Alunnya nih. Ini Tawang Alun, ternyata yang ke arah Ketapang lokomotifnya masih long hood ya, cuma yang ke arah Malang aja yang short hood walaupun harus traksi ganda. Ini long hood dari arah Bangil ke Ketapang Banyuwangi sana, karena kan kereta api Tawang Alun ini putar arah di stasiun Bangil ya, baik ke arah Malang ataupun ke arah Ketapang. Posisi long hood nih udah jarang ditemukan. Kayaknya cuma Tawang Alun aja ya, yang ke arah Daob 9. Sri Tanjung, Logawa, itu sudah sorot semua ditukar lokomotifnya. 2254, telat 11 menit dari jadwal kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Kalistel. Telah persilang kereta api Tawang Alun.
di setting ke mode malam. Ya sebenarnya mode malamnya masih agak terang sih. Lampunya terang banget nih. Jadi setiap baris itu ada mati satu. Ya tapi lumayanlah untuk istirahat daripada sebelumnya. Nasi goreng. Suara AC-nya berisik. Untungnya cuma di ujung suaranya. Oke, ini kebangun karena ada suara hentakan. Kaget teman-teman. Dan sekarang kita lagi jalan pelan-pelan nih. Kayaknya habis pergantian rel. Ini tadi aku lihat maps. Ini di sekitaran stasiun Koto. Jalan pelan-pelan 5 km per jam ini teman-teman. Tuh habis ganti pantalan tuh, pantalan yang lama dari samping kanan. Dan juga banyak lampu-lampu bekerja di sini. Waduh. Sempat ngerem ngegas menimbulkan hentakan. Dan kayak balas-balasnya belum sepenuhnya ya teman-teman. Jadi tadi dari stasiun Kalistel aku coba-coba tidur sampai sekarang nih kebangun gara-gara hentakan. Kalau misalkan nggak kebangun nih bisa lepas sembur mungkin belum bangun. Terus ganti rel nih di sini nih. Dan kayaknya kita akan terlambat teman-teman. Harusnya sekarang sudah sampai Jember. Ini dua stasiun dari Jember nih. Ini perlintasan nunggu lama nih harusnya. Tuh, jalan nggak sampai 5 teman-teman. Stasiunnya tutup dinas, jadi nggak melayani kereta api masuk. Maksudnya nggak melayani persilangan ya. Tuh sinyalnya nggak angkat, walaupun keretanya ini ke arah sebaliknya. Nah, tuh hentakannya tuh kayak gitu teman-teman tadi, lebih keras sih sampai kebangun. Oke, ini kayaknya sudah selesai nih batas kecepatannya, udah mulai menambah kecepatan. Harusnya udah berangkat dari stasiun Jember nih, ya telat sekitar 10-15 menitan. Bahkan lebih ya harusnya ya, soalnya tadi udah telat 10 menit. Nah itu stasiun Koto di samping kiri. Atau samping kanan searah jalur jalannya kereta. Gak ada PPKA-nya soalnya tutup dinas teman-teman. Jadi PPKA-nya standby di rumah tapi tetap waspada. Tetap siaga maksudnya. Ini sudah bergerak di angka 60 km per jam. Dan tadi aku bilang kalau eksekutif ini agak berisik ya. Ternyata di sini lumayan senyap teman-teman. Atau mungkin gara-gara relnya ya, efek relnya. Di sini baru ganti rel atau gimana. Lebih enak gitu di sini. Nah ini mumpung relnya baru diganti, dengan kecepatan segini masih cukup panteng teman-teman. Ya mantap loh, berarti memang sesuai dengan relnya. Tapi pas lewat wesel sih sama aja. Nah ini AC-nya nambah dingin, tambah malam. Gokil. Oh, ini stasiun Arjasa. Oh di sini nggak kena batas kecepatan rupanya. 0029 kita sampai di stasiun Jember. Telat sekitar
22 menit. Karena tadi ada pergantian rel sehingga terkena batas kecepatan ya. Akhirnya terlambat lumayan lama di sini, sekitar 22 menit. Dan nggak tahu nih bakal berhenti sesuai jadwal atau lebih cepat. Dan yang naik dari stasiun Jember ini lumayan teman-teman, walaupun tengah malam gini. Dan juga bahkan ada yang turun. Oke, langsung segera diberangkatkan ya, karena sudah telat lumayan. 00.34 kita berangkat dari stasiun Jember. Telat sekitar 19 menit ya, berkurang. Karena di sini normalnya tuh berhenti sekitar 8 menit. Sepertinya untuk ganti kru dan isi air toilet ya. Cuma kali ini berhentinya sekitar 5 menit aja, ngejar waktu keterlambatan. Niatnya kalau misalkan tepat waktu tuh mau ngisi air di situ tuh, ya cuma karena telat ya, enggak lah. Nah, ini lepas Jember, yang naik dari Jember di eksekutif 4 tadi ada beberapa orang, lebih dari 5 pokoknya, sehingga kelihatan agak penuh sekarang. Ini masinisnya gacor nih, langsung gaspol. Tadi juga pas berhenti tuh ngeremnya agak pakem. Persiapan berjalan langsung stasiun Kelakah, ini gelap banget teman-teman. Seharusnya kita bertemu kereta api Belambangan Express nih di stasiun Kelakah. Kereta api Belambangan Expressnya berhenti, kita berjalan langsung di stasiun Kelakah. Emang raja nih kereta api Mutiara Timur, gak berhenti stasiun Kelakah. Dia kereta api Belambangan Express dari Jakarta ke Banyuwangi. Kayaknya nunggu lama tuh Belambangan Express di stasiun Kelakah ini. Jadi kayak kejadian di stasiun mana tadi, Kalistel, kita nunggu Tawang Alun, agak telat Tawang Alun. Karena di Daup 9 Jember ini banyak stasiunnya tutup dinas ya, jadi nggak bisa pindah persilangan. Ya persilangannya sesuai walaupun keretanya terlambat. Sekarang jam 2.00, ini merapat stasiun Probolinggo. Nah, jadwal normalnya itu 01.55, yang artinya kita hanya terlambat 5 menit dari sebelum-sebelumnya, telat mulai dari 20-an menit, 15 menit, sekarang sudah kepotong banyak, hingga telatnya menjadi hanya 5 menit aja nih. Gokil masinisnya, antara masinisnya yang gacor, atau kantong waktunya yang banyak nih, atau dua-duanya. Keren. Bisa secepat ini menaktis. Dan jadwal berangkat kembali itu pukul 2.03. Bisa tepat waktu nih berangkatnya. Dan rutenya di stasiun Probolinggo ini kita ketemu sama Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap dan Ketapang. Kayaknya udah standby ini Wijaya Kusumanya. Soalnya kereta kita telat 5 menit. Oke, sampai di stasiun Probolinggo, menyilang kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan Ketapang.
dengan kelas premium dan eksekutif. Lokomotifnya ACC tonalnya 1363. Nah ini stasiun Probolinggonya, yang turun nggak banyak nih, cuma satu orang aja yang turun, dua sih. Atau mungkin yang depan belum pada keluar ya. Ini di luar anginnya seger. Kayaknya Wijayakusuma akan segera berangkat teman-teman. Sinyalnya udah aman tuh. Mutiara Timur juga ikut berangkat. Pukul 02.05, telat 2 menit aja. Wow. Oh ternyata lebih dari 2 teman-teman yang turun kayaknya. Ada 3 orang tuh di situ. Oke, lanjut perjalanan hingga Surabaya. Dan kayaknya aku mau istirahat aja deh. Fokus istirahat. Karena gak ada momen apa lagi. Saat ini jam 3.25, kereta api Mutiara Timur tengah berhenti di stasiun Sidoarjo, sudah tiba di stasiun Sidoarjo, yang artinya satu stasiun lagi tujuanku, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Wah, enak banget nih, tidur, tahu-tahu udah stasiun Sidoarjo. Di sini stasiun Sidoarjo sudah peron tinggi, peron panjang ke arah sana, dan juga berkanopi. Kanopinya juga gede teman-teman. Kanopi aslinya ada di sana tuh. Nah, yang ini tambahan. Berbenah sekali sekarang stasiun Sidoarjo. Nah, ini di sebelah sini terlihat peronnya panjang teman-teman. Dari ujung sini sampai ujung sana. Ini rangkaian-rangkaian 12 kereta cukup nih. Mutiara Timur aja kebagian semua teman. Eksekutif belakang nih tuh masih nyisa sana. Sebelumnya stasiun Sidoarjo ini peronnya ya bisa bilang agak tinggi, tapi cuma sampai sana aja. Mantap stasiun Sidoarjo. Posisi sekarang kereta api Mutiara Timur tengah berhenti luar biasa di sinyal masuk stasiun Waru. Nah ini kondisinya di dalam sudah mulai dinyalakan semua lampunya ya, karena mendekati tujuan akhir.
untuk review perjalanan ya, sama seperti yang aku utarakan di awal-awal. Untuk food truck ini sebenarnya bisa nopang sih, cuma harus nahan. Nah kalau nggak ditahan gitu jeplak sendiri, kayak food trucknya K116 dulu. Terus untuk guncangan tergantung relnya sih. Untuk di rel-rel Wonokromo hingga Bangil khususnya ini kayaknya juga lumayan berisik teman-teman. Terus juga yang bikin berisik itu tirainya jeplak-jeplak sih. Untuk AC tadi sih dingin, tapi sekarang sudah mulai dibuat suhu hangat ya, mungkin karena mendekati tujuan akhir juga. Oke, kita nikmati sisa perjalanan dan kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita akan sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Tapi ini masih ketahan ini, gak tahu bakal ada keterlambatan apa enggak efek dari ini. Ini ketahan sinyalnya lama banget ini, nunggu masuk kereta kayaknya, stasiun Waru hampir 5 menit, bahkan lebih nih, 5 menit lebih. Dan kita kayaknya terlambat, harusnya 2 menit lagi sampai stasiun Surabaya Gubeng. Tapi nggak apa-apa sih, doku masih setengah jam lagi. Jadi semoga saya jangan ketahan lama di sini. Oke, aman sinyalnya. Silang komuter lain Supas sepertinya, angkatan pertama dari Surabaya kota ke Pasuruan. Bikin telat nih keretanya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Cuaca saat ini berawan dengan 29 derajat Celcius. Kereta api Mutiara Timur dijadwalkan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng kurang lebih selama 4 menit. Jam 4.01 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Telat 10 menit, jadwal normalnya pukul 3.51. Aman lah, telat 10 menit masih ingat kekejar kereta api lanjutanku. Nah ini jam yang enak nih teman-teman, bisa lanjut ke kereta api lanjutan. Bagi teman-teman yang naik dari Banyuwangi ke arah Mojokerto misal kayak aku, ataupun ke arah Kediri, lanjutnya pakai kereta api Doho. Ini ada jenggalan, ya harusnya bisa pakai ini, cuma ini nggak dijual tiketnya, sayang sekali ya. Jadi hanya kosongan aja, isi kru. Oke, akhirnya tiba di tujuanku, stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api ini masih berlanjut ke stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai tujuan akhirnya. Dan aku hanya sampai di sini aja. Ya, itulah perjalananku naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi Ketapang ke Surabaya Gubeng. Yang sebenarnya kereta ini sampai Surabaya Pasar Turi. Naik di eksekutif 4 dengan nomor saranan angka 18003. Agak nyaman dikit. Sebenarnya berharap yang kaca lebar itu teman-teman, cuma ya apalah daya, kaca lebarnya dipindah ke sana padahal sebelumnya ditaruh di sini. Ya dinikmati aja deh. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kita rekam sekalian berangkatnya ya, kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Kereta api Mutiara Timur melanjutkan perjalanan menuju stasiun Surabaya Pasar Turi.
kalau kalian mau lanjut ke Semarang bisa ke Surabaya Pasar Turi ya, nanti lanjut naik kereta api Ambarawa Express ataupun ke Lamongan, Bojonegoro, Cepu. Opernya ke sana nanti. Nah, Ambarawa Express ataupun ke Jakarta naik kereta api Sembrani, Argo Permangkret dan seterusnya. Thank you.